Halo bro, di video kali ini ya saya akan ini ya membagikan tips untuk kalian player chamber ya. Kita turun di school saja ya, dekat school. Oke, player chamber. Nah, ini untuk kalian pas untuk mengejar S atau apa namanya Jongkerius, pokoknya mah itulah ya. Usahakan di sini kalian main solo squad ya, jangan main solo squad squad ya. Kenapa? Ya karena jangan membebani player lain ya saat kalian ingin bermain chamber ya. Oke, ini tempat sembunyi yang aman ya. Perhatikan, jadi tontonlah video ini sampai selesai. Oke. Waduh, jauh. Jadi sebelum kalian apa sih namanya chamber terlebih dahulu, sebelum chamber ya usahakan looting terlebih dahulu. Kenapa untuk looting ya? Karena kalian tidak, kalau tidak punya senjata itu tidak bisa melawan ya saat ada bot atau player lain ya. Oke, kita turun di sini, kita looting dulu terlebih dahulu ya. Kalian bisa looting terlebih dahulu. Oke, aman ya, di sini tidak ada musuh, terkendali semua. Looting, looting, looting. Bekak tuh. Oh, ada player gun ya. Kita dapat player gun, cuk. Kita langsung saja tetaskan di sini ya. Ini di dalam zona. Oke. Usahakan kalian untuk membawa bensin ya, bro. Oke, kalian campurnya di sini saja seperti ini ya. Nah, seperti ini, jadi ini tidak akan terlihat bro ya, jadi aman-aman saja ya. Oke, seperti ini saja, diamkan ya.
di sini terkadang suka ada flare gun ya, bro. Saya kemarin dapat 2 flare gun di sini ya. Jadi ini enak gitu ya untuk camper ya kalian ya. Oh, dapat gili. Finish him. Oke, langsung saja di sini ya. Oke, ingat seperti ini ya. Jadi kalian usahakan ini detik ini nih. Nah, ini kan ada titik merah ya, begini ya. Nah, oke. Diamkan saja sampai zona mengecil. Oke. Ini taktik camper perlu diperhatikan ya. Jadi kalian sebelum ngecan itu harus looting terlebih dahulu ya. Usahakan di situ tidak ada player ya. Kalau ada bot sih tidak apa-apa ya. Yang penting tidak ada player saja ya. Ini saya sudah mencobanya ya di season berapa saya lupa ya. Pokoknya saya sudah ke hampir ke Congkerius ya. Minimal kalian sehari itu 12 kali ya, 12 kali main ini. Jadi kira-kira 3 minggu atau 2 minggu lah, 2 minggu sampai S gitu ya, 2 minggu sampai S. Kalau 3 minggu bisa Congkerius ya. Jika kalian memainkannya dengan sabar ya. Dan tentunya tidak bosan ya. Oke, diamkan saja. Tidak ada musuh yang mendekat ternyata ya. Chamber ini apa sih namanya? Kadang-kadang dapat kill 2 ya, kadang-kadang dapat kill 3. Jadi terus saja kalian chamber ya sampai ini zona mengecil. Oke, perhatikan saja sampai videonya selesai ya. Jadi kalian ini kalau camper nih jangan digerak-gerakkan ya, gerakannya pakai mata saja ya. Di sini terkadang banyak zona ya, zona merah terkadang tempatnya di sini terus ya. Jika kalian tidak percaya coba ya, kalian saja camper di sini. Pasti banyak zonanya. Zona merahnya di sini titiknya. Oke, ini lama ya, lama sekali. Jadi ya begini ya. Tunggu sampai selesai ya. Coba kita di keberapa ya. Oh, player-player ya. Jadi jika ada player gini, diamkan saja, jangan di-kill ya. Pokoknya kalian diamkan saja, jangan sampai di-kill. Oke, sepertinya dia berhenti ya. Berhenti atau tidak nih? Tidak ya, sepertinya tidak berhenti dia. Oke, aman.
Jika ada player, jangan dikill ya. Pokoknya jangan dikill, tahan saja, tahan ya. Jika kalian ngekill, nanti kalian tertak apa namanya? Aduh, saya lupa ya. Pokoknya terlihat ya. Nah. Wes, banyak yang lewat ternyata, cuk. Ya, diamkan saja, diamkan saja. Ah, ya. Pesawat supply kayaknya nih. Oh, supply benar ya. Oke, diamkan saja ya seperti ini. Zona sudah mengecil, zonanya lari kemana? Ke Novo atau di kita ya, atau di school. Coba kita lihat. Sepertinya di school ya. Nah, aman kan, aman. Jadi diamkan saja terus ya. Ini sudah 30, sisanya 37 ya, 37 player ya. Jadi kalian di sini auto auto plus di sini ya. Kalau sudah 37 itu auto plus. Jadi tidak masalah, no problem ya. Diamkan saja seperti ini. Kayaknya masih kurang ya, pandiketnya tidak ada. Oke, okay. Lihat, biarkan mereka saling membunuh ya, biarkan mereka saling membunuh, kita tetap bertahan di sini, tahan, tahan. Tiga puluh dua player lagi ya, bro. Oke, kalian di sini bisa santai saja ya, seperti itu santai saja. Di sini saya akan memakan permen terlebih dahulu. Kenapa makan permennya? Lama ya, cuk, kalian nungguin ya. Tidak ada bot ya, karena ini saya tiernya sudah tinggi ya. Botnya jadi jarang. Makan permen terlebih dahulu. Semoga jalannya berpihak kepada kita ya, berpihak kepada saya ya. Oke, tahan saja seperti ini terus ya, tahan saja ya, pokoknya ditahan, jangan bergerak. Kalian di sini ingin plus kan? Ya, oke. Jika ada zona merah seperti ini, kalian lebih baik pergi ya. Kenapa pergi? Ya, jika bertahan di situ terus kalian akan mati ya. Kalian perginya ke sini saja. Semoga tidak ada player ya. Oke, ngeperan saja di sini ya. Tahan ya. Jangan menembak. Oh, mati ya. Kalau kita di situ ntar mati nih. Wah, tinggal 25 lagi, bro ya. Yang hidup 25, 24 berarti ya sama saya ya. Sama saya 25, saya tidak dihitung 24 tuh.
Mantap. Ya, jangan di situ. Kalau ada zona merah, jangan di situ ya. Nanti kalian mati. Nah, sudah. Kita kembali lagi. Oke, langsung saja. Mundur, mundur. Oke. Kita lihat tuh naik mana. Oke, masih di kita ya, bro. Waduh, ini sangat enak ya. Biarkan saja seperti ini ya, jangan bergerak. Dia makan saja sampai zona mengecil ya. Oke, 20 saat lagi yang hidup ya. Auto plus di sini ya. Ini jangan bergerak ya. Tahan saja, tahan. Jangan di sini dulu, jangan di sini dulu, mundur dulu. Karena di situ ketahuan ya. Oke, diamkan saja sampai zona mengecil. Oh, 19 lagi. Udah auto ini ya. Auto plus nih ya. Delapan belas lagi. Oke, zonanya sudah mulai mengecil.
Sepertinya aman ya, tidak ada yang kesini player ya. Karena ini zona sudah mengecil ya. Sepertinya di sini mereka ini ya. Oke, mulai maju. Saya maju saja ya. Di sini terlihat di sini. Oke, kemana? Oh, jauh. Oke. Jika jauh seperti itu, langsung saja kalian bergerak ya. Zona ini sudah sakit soalnya ya. Terus ya. 16 sudah auto sini ya. Ada mobil. Kalian jangan menggunakan mobil jika zona sudah mengecil seperti ini, cukup lari saja ya. Lari ke dataran tinggi, oke. Yang berarti tidak terpakai ya. Saja terus 15 lagi yang hidup. Jadi kalian bertahan hidup saja ya selama mungkin. Oke, di sini ya. Seperti itu camper di sebelah sana ya. Enak gitu ya. Oke, jangan sudah mengecil, mulai mengecil. Sepertinya saya harus ngepron di sini ya. Nah, wah, ada supply ternyata. Ya, tunggu saja, jangan ngambil supply ya, bahaya. Karena di sini kalian ingin pas apa poin ya untuk ke S1 Jongkerius ya. Jadi jangan diambil supply-nya ya. Kalian cukup bertahan hidup saja selama mungkin ya. Nah, oke. Wah, maju lagi ya. Oh, pokoknya jangan lawan, kalian kabur saja ya. Kalian di sini hanya ingin poin, jadi jangan lawan ya. Biarkan saja mereka saling perang terlebih dahulu. Oke, di sini lagi. Oke. Oke, sepertinya di sebelah sana ya. Ya, ini enak ya. Ya, sudah 10 lagi yang hidup ya, sisa 10. Oke, jadi kalian gini saja mainnya. Tetap waspada, jangan menembak. Tahan tembakan saja ya.
Oh, rame, biarkan mereka saling berperang. Ya, mantap. Nah, ini dekat ternyata nih ya. Dekat bro di sini nih ya. Oh, mati di zona, ada yang mati di zona. Oke, di mana? Wah, di sana. Sepertinya saya harus ke sana terlebih dahulu. Ada mobil. Itu musuh. Aduh. No, di sana ada, di situ juga ada di pohon itu ya. Cepat, aduh tidak ada darah di saya ini. Oke, diam saja, diam ya. Di sana ada satu ya. Oh, nah begitu saja ya. Ini saya sudah plusnya, plus berapa kah? Ya tidak apa-apa ya. Chamber itu jangan menembak ya, jangan membunuh ya. Oke, kedua ya, lumayan mantap ya. Kalian bisa coba triknya ya. Selamat mencoba.